Bentar lu dah. Lumayan lu. Kenapa? Ini jam 1, jam 3, 1, jam 4. 1 jam Makassar, Po. Semua orang kaya ada jam semua daerah ya. Iya. Popo cuma dapat itu. Ah, cuma dapat itu. Kayaknya ini doang yang gak kepake. Lumayan, Po. Ini nanti kasih adikku. Sepatunya gak ada yang 4-4 tapi. Ya gak apa-apa, ini bisa digedein, bisa ditarik gini. Lumayan, Po. Lumayan. Kita ke tempat lain. Ini kita simpen dulu. Penasaran kamar gua. Iya, makanya kita istirahat. Gak ada Denny. Ini kita simpen. Kita tidur di kamar. Ya udah. Kamar di mana ya? Oh, di sana, Po. Hah? Di sana. Ada sana. Kamar orang kayak satu-satu. Kau kayak gak pernah masuk kamar kayak gini. Langsung dingin, Bu. Kasurnya empuk, eh. Aku memang gak naik kelas, tapi ini bukan kasur. Bu, ada kasur tidur, empuk, Bu. Tidur, tidur, Bu. Lembut, Bu. Istirahat. Saatnya kita istirahat. Bantalnya, bantalnya. Bukan. Po, jangan ditarik. Itu apa? Kenapa ada ular glowing? Itu apa? Itu ular. Itu ular. Tidur kau. Kau yang tidur. Perlu. Kau yang tidur. Kau yang tidur. Ini kandang ular bagus banget ya. Po, kau aja yang di. Oke, mana Oke? Tadi ada. Oke. Kok kemana sih? Tadi muter sih. Ini tembus kemana-mana nih rumah. Capek ya jadi dono. Gede kali. Besar kali rumahnya. Lelah, santai lah. Tapi orang kaya, di mana-mana ada sajian, Bu. Gak boleh lancang. Kita nanti kalau udah disediain, baru ambil. Tapi ini memang disediain untuk kita. Gak mungkin udah ada. Ini ditutup. Pasti ini makanan buat kita langsung. Mereka tahu kita capek lari-lari. Kira-kira apa isinya? Es teh sama kue-kue. Cek dulu aja kali. Oh, di piring semua. Di piring semua. Di piring. Piring kaca nih. Kayak kaca. Buat kita berdua. Kita buka. Lumayan. Wes. Harapa. Nih. Bagus pesen kita ayam nih. Kamu hadir. Ya hadir. Kamu udah besar. Iya. Tuh poin aja, bagus mau minum apa. Kebalik, harusnya aku dong mau bicara ya, demikian. Ya, aku telepon Arapah dulu ya. Ya. Bunda aku telepon dulu. Ya. Lekas ya? Lekas pasti. Lekas nggak kira-kira ya? Allah Akbar. Bagus! Oh no!
aku tidak suka. Aku tidak membawa. Pak, jangan Pak. Pak, turun dulu Pak Agus. Ini dimarahin Pak. Tuh liatin aku terus. Ya karena kamu kan takutan. Weh, ada apa kamu? Ada apa kali ya? Tio, sini Tio gak apa-apa. Lu ketua kelas cengeng lu. Anjing ini menghancurkan gua di beberapa jam, aku masih ingat. Enggak. Digigitin gua. Enggak, Eri. Wah. Tuh, main nih, Bob. Nih. Anjing deh, anjing. Enggak, gua ngomong sama dia. Gak apa-apa deh, ini adalah rescue di rumah gue, pengamanan. Agar kalau ada orang-orang yang gak dikenal, dia akan gonggong. Gitu, aman. Aku takut, Den. Alex, gigit. Oh, salah. Nah, ini bukannya Pak Laki. Terbalik. Jadi mana? Ini Laki. Ini Pak Alex. Oh, terbalik. Pak Alex tuh yang meganginnya. Oh. Gue masih inget Pak Alex. Gue suka ketuker-tuker. Namanya jarang ketemu. Kalau dia mah namanya siapa, Pak? Ini namanya Laki. 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 Ambil pahanya. Aku tahu udah tiba lu mainannya lu. Kita lihat ya, sekarang si Laki akan langsung gigit lehernya. Aku gak mau po main ke rumah orang kaya lagi. Aku gak mau. Darahnya ular, mainannya ular. Terus aku berapa kali nyasar tadi. Ini hiu. Bukan, ini gambar. Udah pokoknya gak mau lagi sini, Po. Sekali aja, Po. Kita memang harus tinggal di rumah-rumah yang pantas untuk kita aja. Yang satu rumah gak cukup dua orang. Main di rumah orang kaya berasa dikerjain ya, Ki. Aku takut lari. Gak bisa pulang, Po. Ular. Ini lagi di rumah Denny Carul. Rumahnya kayak rumah, bukan rumah anak SMA. Anak SMA udah punya rumah gini. Kan aja aku sayang, apalagi kamu. Ini mau ngajak mama aku, dia mau lihat rumah yang ngompok. Oh, oke. Selamat Bang Tio. Itu cekletin ininya. Cekletin. Itu baru makan sapinya. Itu kenapa enggak mau makan? Aku enggak bisa, Bang. Alasannya? Karena ada kejunya. Lagi ngajarin renang. Oh, kirain lagi lomba renang. Enggak, lagi ngajarin berenang.